Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahiladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liudhirhu ala dini wa qafa bila syahidah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahu ilahi middin Ashadu an la ilahi wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiyya nabiya ba'dah Rabbi syrahli saudari wa yasirli amri wa ahlu min lisani yafkau qawli Allahumma aftahlah naikmataka wa ansur alayna rahmataka min khazaini rahmatika ya Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musyarrifal qulubi sharrif qulubana ala taatik. Rabbana la tuji qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah segala puji serta syukur hanya milik Allah dan bagi Allah atas limpah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Terutama nikmat iman dan Islam, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di tanggal 22 Januari 2021 ini kita bisa bertemu kembali di program ngaji subuh. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan di setiap uh, harinya, di setiap pada subuh ini Allah karuniakan kepada kita keberkahan, Allah bukakan untuk kita pintu rahmat. Terlebih lagi di Jumat. ...yang penuh berkah ini, Sayyidul ayam Insya Allah ya, mudah-mudahan setiap Jumat... magfirah Allah uh, diturunkan kepada kita semua. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sudah hadir di ruang Youtube ataupun di Zoom. Di sini sudah banyak yang hadir, yang sudah uh, saling bersahutan... ...menyampaikan doa-doanya. Uh, tidak hanya menyampaikan kehadiran, namun uh, menyampaikan pula... ...doa-doa terbaiknya. Insya Allah. Mari kita saling mengaminkan. Mudah-mudahan doa-doa terbaik yang disampaikan oleh rekan-rekan semua, oleh sahabat-sahabat semua, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan, mudah-mudahan siapapun yang sedang sakit, barangkali ada yang sedang sakit sambil menyaksikan, atau saudara kita yang sakit dan tidak sempat menyaksikan, kita doakan mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, doa terbaik juga untuk rekan-rekan, mungkin ada yang sedang dirundung masalah, ya. Sedang uh, dirundung masalah, mudah-mudahan uh, Allah berikan jalan keluar dengan jalan keluar yang terbaik, insya Allah. Ya, dan yang sedang menantikan jodoh, mudah-mudahan dikaruniakan jodoh terbaik. Yang sedang uh, mempunyai harapan atau cita-cita, mudah-mudahan uh, Allah hasilkan segala maksud dan cita-citanya, insya Allah. Ya, uh, tentu kita berharap, ya, uh, senantiasa di setiap kesempatan kita, Allah karuniakan keberkahan. Berkah dalam hal usia, berkah dalam uh, sehat, uh, berkah dalam hal ilmu, ya, ber berkah dalam rezeki. Kita insya Allah amin, ya Allah, ya Robbal 'Alamin. Silahkan saling mengaminkan, ya. Doa-doa uh, terbaik silakan disampaikan, dituliskan, gitu ya. Uh, jikalau mungkin ada doa khusus, meminta doa dari rekan-rekan, uh, silahkan sampaikan dan uh, mohon keikhlasannya untuk rekan-rekan yang lain yang hadir, uh, silahkan mengaminkan, mudah-mudahan di sekian banyak penonton ini di YouTube di Zoom baru 40 insya Allah biasanya sampai seratus sekarang tuh di atas 100 ya, kalau di Zoom di YouTube juga begitu, insya Allah mudah-mudahan berangsur-angsur apa masuk ya di ruang YouTube ataupun di Zoom. Terima kasih yang hadir di ruang YouTube ataupun di Zoom dari berbagai daerah. Di sini ada yang dari Pataruman Cianjur, nih ya. Ada yang dari Gorontalo, dari Cirebon, ya. Kemudian dari mana lagi ya? <guruh> dari berbagai daerah ada yang dari Bandung, ini ya. Pak Budi Hantoro ini menyimak terus. Terima kasih. Kemudian Pak Iwan dari Ciomas, alhamdulillah ya. Doakan kami di sini, mudah-mudahan senantiasa istiqomah. Tentu saja Berharap mudah-mudahan ditetapkan dalam keikhlasan ya keikhlasan. Baik atau dari berbagai daerah dari luar Nusantara juga biasanya dari Sydney masuk ya dari Kuala Lumpur ikut menyimak dari Brunei Pak Hadi ya nampak belum hadir ya biasanya senantiasa hadir insyaallah. Kemudian silakan ajak barangkali ada rekan-rekan yang lain mungkin ya temannya kemarin juga ada yang menyampaikan tolong apa? Teman saya masukkan ya. Saya lihat nomornya itu nomor mana gitu ya kodenya. Bukan Australia, bukan Kuala Lumpur ya. Entah lupa saya belum ini belum dicek gitu ya. Dari mana ya masuk alhamdulillah dari berbagai negara ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan dakwah kita, kajian kita ya. Program yang baik ini semakin banyak dirasakan manfaatnya olehnya di tengah-tengah umat ya insya Allah ya baik tema pada kesempatan kali ini terkait perang salib ya subjudulnya berdirinya kerajaan Kristen di atas tanah suci nah adapun ulasan jelasnya nanti insyaallah di akan disampaikan seperti biasa untuk kajian sejarah dan peradaban kajian terkait penaklukan penaklukan ke negeri-negeri muslim ke negeri-negeri ya memperluas Islam ya apa memperluas daerah Islam, futuhat-futuhat insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Pompi Syaiful Rizal. Ustadz Pompi sudah hadir di ruang Zoom. Kita sapa saja langsung Ustadz Pompinya. Assalamualaikum Ustadz Pompi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Selamat pagi Mas Subri. Ya, pagi semangat, semangat subuh, semangat pagi insya Allah ya. <tik> Mudah-mudahan ini semangat terus nih Ustadz Pompi ini banyak, saya lihat banyak programnya sekarang Ustadz Pompi. <tik> Ya, mudah-mudahan ya, segala mudahan dilancarkan segala urusannya Ustaz Pompi ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan menjadi kebaikan amin. untuk umat dan mudah-mudahan segala ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Pompi menjadi jari pahala untuk Ustaz Pompi dan keluarga insyaallah ya. Amin ya Allah. Amin ya, ya Rabb alamin. Baik, e, temanya adalah Perang Salib ya, bisa ya, dia betul ya. E, setelah kemarin kita membahas terkait ini ya, tragedi-tragedi <laughs> ini tragedi ini sekarang juga tragedi tragedi juga <laughs> ya siap-siap aja kalau misalkan e, bercerita terkait yang mungkin bisa jadi menyedihkan siapkan saja tisunya ya rekan-rekan <laughs> baik e, untuk selanjutnya kita serahkan saja langsung e, kepada Ustadz Pompi pada Ustadz Pompi Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda 'ala Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa Semain aman bang. Eh pemirsa ngaji Subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam uh, seri uh, ini ya Islam dan Peradaban. Alhamdulillah uh, kita bisa uh, berjuang lagi dalam keadaan iman Islam yang semoga setiap hari semakin baik. Dan pagi ini kita akan melanjutkan. Uh, cerita kemarin ya bahwa uh, ini adalah perang salib ini adalah sebab-sebab dari uh, kejatuhan Al Quds ya untuk yang uh, pertama bahwa di uh, pertemuan yang lalu kita sampai pada membicarakan tentang bagaimana kondisi kaum muslimin ya seperti apa kondisi sosial dan politiknya, ya. kemudian bagaimana kondisi orang-orang Barat, ya. Eropa Barat, baik Eropa Barat dan Eropa Timur. Nah ini kita akan melanjutkan ya. cerita yang uh, kemarin sudah kita paparkan. Oke, uh, saya bisa share ya, mas? Oke okay, uh, perang salib ya ini kita nanti akan membicarakan sampai kepada berdirinya kerajaan Kristen ya di tanah ya uh, kaum muslimin yaitu di Quds. <tuh> nah sebelum kita bicara tentang lebih jauh tentang perang salib ini ya ada memang beberapa uh, kalau di dalam bacaan-bacaan kita bahwa memang banyak sekali ya perbedaan tentang perang salib ini nah terutama eh, tentang bagaimana pandangan ya pandangan perang salib antara orang-orang Barat ya sama orang-orang eh, Muslim terutama bagaimana sejarawan-sejarawan di dalam menyikapinya ya ada sebuah Buku yang bagus ya, antara Perang Salib ya, ya, dari pandangan sudut Muslim itu seperti apa, dan banyak perbedaan. Jadi, ketika kita memandang Perang Salib, misalnya ya, dari berapakah sih Perang Salib itu? Ada yang ngomong ada Perang Salib itu sampai sembilan, ada yang ngomong Perang Salib itu sampai enam saja, dan sebagainya. Namun, yang paling utama adalah perbedaan dalam memandang sudut pandang. Ya, dalam memandang uh, perang salib, itu seperti apa sih? Nah, orang-orang Barat ya, memandang perang salib ini adalah sebuah peristiwa yang besar. Memandang sebuah uh, perang salib ini merupakan suatu hal yang glory, ya, yang luar biasa, karena memang dari perang salib itulah kemudian kaum uh, Frankel Eropa itu uh, memulai kebangkitan dan persatuannya atas nama diikat oleh eh, kesamaan dari salibnya itu agamanya itu. Namun di sisi kaum muslimin ya sejarawan-sejarawan kaum muslimin kitab-kitab ya, yang ditulis di abad-abad pertengahan di tahun-tahun abad 11 atau 12 itu sebenarnya eh menganggap nggak ada ya namanya perang salib itu eh, istilah perang salib itu emang enggak ada. Yang ada itu adalah invasi bangsa Frank ya ke dalam kaum muslimin ya misalnya di dalam ya mungkin baru banyak sekali yang berbicara tentang istilah perang salib ini dari sejarawan-sejarawan di Eropa ya karena kalau kita mengambil sesuatu peristiwa secara mendetail tentang perang salib ya, dalam literasi kaum muslimin itu memang tidak ada adanya ya, yaitu itu tadi invasi eh, apa namanya bangsa-bangsa eh, Frank yang dimana mana di situ dianggap menjadi peristiwa eh, apa namanya eh, maksudnya peristiwa biasa arti biasa itu karena batas batas ke, kekuasaan atau batas garis kekuasaan kaum muslimin terutama yang di pinggir berhadapan dengan orang-orang eropa itu ya dinamis ada kalanya itu eh, kehilangan ada kalanya itu eh, bertambah luas dan sebagainya sama seperti ketika eh, menganggap eh, perang-perang dengan yang lain. Nah, di situ ya yang mungkin uh, perlu kita tegaskan di sini juga dan sumber-sumber uh, dan sebagainya mungkin banyak sekali ya yang bertebaran uh, di abad-abad itu tentang perang-perang yang terjadi antara kaum Frank ya yang beragama Kristen dengan kaum muslimin. Eh, terakhir kemarin kita sampai kepada uh, peristiwa pembunuhan oleh assassin ya yang kemudian itu menjadi salah satu menjadi penyebab apa namanya kemunduran yaitu dinasti yang paling kuat pada waktu itu yaitu Turki Seljuk atau the Great Seljuk. Nah mungkin nanti akan kita secara timeline ya yang secara panjangnya mungkin nanti kita sorot ya. Yaitu perang salib eh, satu, ya. Kalau kita ngomong perang salib satu, ya, perang eh, salib satu ini di mana kaum Muslimin kalah nanti sampai kepada, misalnya, kalau kita bicara, ya, sampai eh, perang salib tiga itu berarti eh, di masa, apa namanya, eh, Salahuddin Al-Ayyubi, di mana eh, kaum Muslimin berhasil merebut kembali Al-Quds, dan ini berjalan eh, sekitar hampir 200 tahun. Nah, kemarin kita uh, sampai kepada uh, tahun 1092, yaitu ketika wazir, ya, perdana menteri, uh, Seljuk Agung pada waktu itu, uh, Nizomuluk, ya, yang memang bisa dikatakan bahwa Nizamul Muluk ini adalah seorang arsiteknya, uh, arsiteknya uh, kesultanan Seljuk pada waktu itu ya kecerdasan beliau kesolehan beliau ya, sangat eh, mumpuni sehingga membuat Seljuk itu ketika eh, jaya-jayanya ya ada apa namanya membangun peradaban pendidikannya dan sebagainya yang terkenal sampai sekarang misalnya madrasah Nizamiah itu adalah hasil tangan dingin dari eh, Nizamul Muluk ini ya beliau ini Nizamul Muluk ini adalah eh, kalau dibilang sahabatan dengan Imam Al-Ghazali ya ini Zamul Muluk ini seorang yang banyak sekali di masa itu eh, apa eh, eh, majelis-majelisnya didatangi oleh kaum muslimin juga karena seorang yang mempunyai ilmu yang tinggi juga. Nah, wazir Nizamul Muluk inilah yang kemudian menjadi korban pertama dari eh, yang namanya assassin yang kemarin. Ya, seorang gerakan Syiah ya yang kemudian uh, apa membunuh elit-elit ya musuhnya. Ketika Nizamul Muluk meninggal 35 hari kemudian sultan yang sangat kuat ya dan uh, menjadi uh, simbol dari pembebasan-pembebasan Islam di masa kejayaan kesultanan uh, Sajuk yaitu Malik Syah itu ikut meninggal. Ya. 35 hari kemudian Malik Syah ya putranya Alp Arslan ini meninggal. Dan beberapa minggu kemudian disusul oleh eh, Khalifah Al Muqtadi bi Amrillah. Ya, juga meninggal di tahun yang di masa yang sama. Ya, beda beda hari doang seperti itu. Padahal tiga tiga tokoh ini adalah tokoh yang uh, merupakan tokoh penting pada waktu itu ya yang membuat uh, kaum muslimin itu sedikitnya setidaknya membuat uh, kuat seperti itu. Nah, nanti ketika kondisi kaum muslimin ya pasca uh, meninggalnya Nizamul Muluk dan Malik Syah ini menjadi uh, pecah berpecah belah. Nah, ini menjadi angin segar ya. Uh, ya orang-orang kafir, orang-orang nah, salib, uh, kemudian pengen uh, menginvasi uh, kaum muslimin. Nanti, 97 tentara salib menguasai Edesa, kemudian 1098 Antioch jatuh, kemudian 99 uh, nanti menguasai nanti ya nanti nanti uh, nanti Ghazali wafat, ya wafat ya Nuruddin Zangki, lahir ya menjadi sultan di Suriah, kemudian uh, Perang Salib 2 dan sampai kepada nanti Perang Hatin dan uh, kaum muslimin uh, apa? merebut kembali Al-Quds. Oke. Okay. di Oke. Okay. Nah. Oke, okay, saya uh, kembali ke materi tadi ya, bahwa salah satu sebab ya keberanian kaum e, Nasrani bangkit kemudian menyerang kaum muslimin itu adalah kemunduran Kesultanan Seljuk ya ketika e, Nizamul Muluk ya saya ceritan tadi meninggal e, Malik Syah ini meninggal ya itu anak-anaknya Ya, ada anak-anaknya itu ada Barki ada Ahmad Sanjar, ada Mahmud Malik Syah, kemudian ada Muhammad Tapar, ya ini yang laki-laki anaknya Malik Syah ini. Ada yang perempuan nanti Malik Hatun dan sebagainya. Nah keempat anaknya Malik Syah ini ketika ya eh, Malik Syah meninggal ini saling mengklaim ya, sebagai Ya Sultan di eh, Baghdad. Yang kita tahu bahwa ini masa ini masa Malik Syah itu adalah eh, kekhalifahan atau kesultanan apa kekhalifahan di Baghdad, ya, Abasyah di Baghdad itu memang eh, yang menjadi kekuatannya itu ya Seljuk, ya kekuatannya militer ya dan pemerintahannya itu dijalankan oleh eh, Turki Seljuk ini. Khalifah pada saat itu kita tahu sendiri bahwa Khalifah pada saat itu adalah uh, simbol, ya artinya uh, apa roda pemerintahan itu yang menjalankan itu adalah uh, Sultan Sel, Kesultanan Seljuk ini. Nah, ya ketika uh, berkiaruk ya uh, ibnu Malik Syah ini uh, mengklaim ya di Baghdad. Nah, karena mengerti bahwa Bar Ki Haruk ini tidak begitu eh, mungkin kemampuannya itu tidak bisa dibandingkan bapaknya membuat tutus ya. Ini tutus tutus ini adalah paman ya atau saudaranya Malik Syah. Jadi an anaknya Alif Al Arsalan itu banyak ya, ya. Ketika Alp Arsalan meninggal kemudian salah satunya Malik Shah itu menjadi penggantinya, kemudian anak-anaknya yang lain itu menjadi wali-wali di gubernur-gubernur uh, di daerah-daerah ada yang di Mosul, ya. kemudian di Suriah, Damaskus, Aleppo dan lain sebagainya. Nah Tutus ini, uh, Tutus ibnu al ini adalah penguasa Damaskus pada waktu itu. Ya kemudian uh, antara Tutus, ya, saudaranya Malik Shah dengan anak-anaknya Malik Shah ini saling berebut kekuasaan ya saling eker-ekeran ya saling uh, kalau kita sebut di sinilah masa-masa kesedihan pada waktu itu yaitu di mana kekuasaan itu membutakan kaum muslimin terutama penguasa-penguasanya sehingga antar saudara sendiri itu juga saling menyerang ya Tutus, menyerang Aleppo kemudian membunuh Aksungkur pada waktu itu ia ya, menantang Barkiaruk ya kan tapi nanti tutus ini pamannya sendiri ya dibunuh oleh tentaranya Parkiaruk ya pada pertempuran di bulan Februari tahun 1995. Nah, kemudian tinggal deh ya Parkiaruk Ibnu Malik Shah ya uh, berebut ya bersaing dengan saudara laki-lakinya ya untuk kepemimpinan Saljuk di uh, Baghdad. Ya. Namun ketika pamannya tadi ya Tutus ini dibunuh oleh Barkiaruk, dia mempunyai anak ya Tutus ini yang namanya Ridwan. Ya. Kemudian dia mengambil alih kekuasaan di Aleppo. Ya. jadi nah, kalau di Syam atau di Suriah itu kota-kota besarnya yang sangat berpengaruh itu ya yaitu Aleppo ya kemudian Damaskus ini merupakan buffer atau kota-kota penyangga utama di Syam. Ya. Nah, e, Ridwan ini yang kurang cakap di dalam kepemimpinan, nafsu ke berkuasanya tinggi, ini membunuh saudara-saudaranya dengan harapan memiliki kekuasaan tunggal nanti di Suriah. Ya, tapi saudaranya ya yang namanya Dukak ya. Ini bisa berhasil melarikan diri dari Aleppo kemudian bergabung dengan saudara-saudaranya di Damaskus, ya kemudian jadi penguasa di Damaskus. Nah ini, ya, nah jadi keluarga Seljuk itu ya kalau kita urutkan mungkin ya family tree-nya itu yang nantinya itulah kemudian dari uh, Seljuk Pendukak ini macam-macam ya. Jadi ada nantinya itu ada Seljuk Persia, atau Seljuk Romawi, ya. Ada Sel, Seljukirman, ya, itu dari e, family tree yang sama, yaitu Seljuk Dukat. Nah, salah satunya itu adalah nantinya itu ada yang namanya e, Seljukrum, ya. Kenapa dinamakan Seljukrum? Itu adalah karena e, bani Seljuk yang menguasai e, apa namanya? bekas-bekas atau yang mengambil alih kekuasaan wilayah-wilayah dari Rum atau Byzantium ya. Yang nanti pusatnya pemerintahan Seljuk Rum ini ada di Isnik atau Nikea. Nah, ya. Jadi ada ya, penguasa Seljuk Rum ini adalah Kilik Arslan. Yang ketika di masanya Malik Syah dia ini di penjara begitu Malaysia meninggal, kemudian Kilik Arsilan dibebaskan, kemudian menggantikan kekuasaannya eh, bapaknya pada waktu itu ya, Sulaiman Bilkul Tumis di eh, Seljukrum. Nah, itulah keadaannya kaum Muslimin pada saat itu saling berpecah belah, ya, saling berebut kekuasaan, ya, kemudian yang membuat daerah-daerah lain melihat uh, di titik pusat kekhilafahan Abbasiyah ini penuh dengan perebutan kekuasaan, ya ini juga terdengar jelas waktu itu, ya pasti punya spionase- spionase orang-orang Barat, ini yang membuat kemudian uh, Kaisar konstan Bizantium dan di Konstantinopel yaitu Alexios itu uh, tergerak, artinya wah ini sebuah apa namanya kesempatan ya kapan lagi ada uh, kesempatan ini untuk menguasai uh, kaum muslimin ketika dia berpecah belah. Nah, ini gambaran dari uh, family tree-nya uh, Alp Arselan, ya yang di atasnya nanti ada Alp Saran ini adalah uh, dia mendapat uh, kekuasaan Seljuk ini dari pamannya yaitu Tugril ya. Tuhir itu awal kejayaan uh, Seljuk ya, yang kemudian me mengalahkan uh, dinasti buai ya, dalam uh, cengkeraman di Baghdad. ya Tuhilbek tidak mempunyai laki-laki, kemudian jatuh kepada uh, ponakannya, yaitu Absalan. Nah, jadi Absalan kemudian uh, muncul generasi-generasi uh, di uh, Seljuk. Nah, kira-kira seperti ini ya. Apa namanya? Kedaan kaum muslimin, petanya ya. Yang kemudian ini kekuasaan Sultan Rum ini di sini ya, sangat dekat sekali dengan uh, ya memang perbatasan ya dengan Bizantium. Wilayah-wilayahnya yang direbut dari Bizantium ini ya misalnya Nikea, Simerna dan lain sebagainya ini adalah masuk ke uh, Kesultanan Rum yang paling penting yang kemarin saya ceritakan itu adalah kota pertempuran Malasgirt ya. Tahun 1701 uh, ya di mana uh, Alp Arslan ya itu bersama saudaranya Sulaiman yang nantinya itu uh, mendirikan Sultan Rum ini menghabisi ya Byzantium sampai menangkap berhasil menangkap Kaisar Romanus ya. Kayak gitu. Kemudian ada kekuasaan-kekuasaan eh, kaum Muslimin di sini di Mesir itu eh, Fatimiyah ya sampai ke Antioch di sini, kemudian eh, Alamut ya yang di ujung sana di Persia, ya. Alamut ini adalah markasnya eh, sekte Assassin ya. ya. Baghdad dan sebagainya. Nah ini kondisinya seperti itu, berpecah belah, saling uh, bermusuhan antar saudaranya. Nah inilah yang kemudian membuat uh, Kaisar Bizantium saat itu Alexius atau Komnenos ya membuat sebuah ide ya yaitu uh, menghubungi Paus Urbanus II untuk menyerukan perang atas nama agama. Nah, yang menarik kemarin sudah saya ceritakan adalah antara Bizantium sama paus ya, kepausan itu adalah beda agama ya, beda sekte. Kalau di uh, uh, paus ya, Katolik, kalau di Bizantium itu agamanya Ortodok. Ya, ini saling mengkafirkan semuanya, saling menyesatkan. Namun ini dianggap ya, yang kemarin kesimpulannya bahwa Paus Urbanus II ini mengambil sebuah kesempatan untuk menyatukan kaum Kristen di bawah kepausan. Ya. Jadi salah satu ininya juga bahwa persaingannya juga dengan raja pada waktu raja Henry dan sebagainya ya yang saling mengklaim ya lebih berkuasa mana antara paus sama raja. Nah, ini momen eh, perang atas nama agama ini dijadikan oleh Paus Urbanus II itu ya untuk naik ya. Artinya naik posisi politiknya dari sebuah institusi cuma agama ya, kemudian menjadi oh, institusi yang bisa menggerakkan rakyat ya untuk eh, melawan kaum muslimin Nah, kemudian ya setelah diminta bantuan oleh Kaisar Alexios ini, ya Kaisar Bizantium, saat konsili di Kermon, konsili gereja, dewan gereja itu membawa misi perang salib ini di sana. Ya, Paus Urbanus II ini mengumumkan perang salib di situ tepatnya tanggal uh, tahun 1095 di akhir-akhir tahun 1095 November gitu. Jadi dewan gereja besar di Clermont itu mungkin ada uh, pertemuan setiap tahun gitu seperti itu. Paus Urbanus II meluncurkan perang salib yang ini yang pertama ya untuk membebaskan kota suci Yerusalem dari tangan kaum muslimin. Ya. jadi untuk apa namanya mengarak Ya, menguasai uh, salib suci. Mereka menganggap bahwa uh, salib suci yang asli yang di sana. Ini 300 pendeta, keuskupan dan sebagainya itu hadir di sini. Alim ulama orang-orang Nasrani lah ya, itu menghadiri ini. Nah, ketika paus Urbanus II ini berpidato, berkhutbah, ya menantang kaum Kristen untuk bersatu kemudian memberikan kesetiaannya ya, kepada wah, Yesusnya dia itu kemudian untuk mengambil alih kota suci dari kaum Muslimin ya wah respon dari hadirin itu luar biasa di Clermont ini sampai kemudian eh, riuh ya pertemuan di konsili di Clermont Perancis ini riuh ya semangat sekali mereka ya Told ya mungkin kalau kita mungkin ketika ada yang pidato itu takbir takbir ya mungkin bahasa mereka seperti itu. de ya. default kemudian God will sebagainya. Nah, peristiwa pidatonya Paus Urbanus II di Clermont inilah kemudian eh, tentang perang salib ide perang salib ini dengan cepat menyebar ke Eropa, ya. Jadi ada seorang uh, dari catatan ya bukunya uh, orang yang notulen ya dari pertemuan ini yaitu Fulter de Cartes itu menulis bahwa orang-orang itu -orang masing-masing ini apa peserta ini langsung bersemangat langsung mengambil salibnya masing-masing mengambil pekerjaannya masing-masing apa yang bisa diperbuat untuk menyadarkan atau membawa uh, kaum nasrani ini untuk bergabung dalam pasukan salib ini. Ya. Di mereka dengan semangat siapapun yang mendengar campuran bahasa dalam satu pasukan karena ada orang Perancis, orang Fleming, ya orang Galia, orang Abroges, Lotharians, Alemani, wah kayak gitu kan ya. Bavarian itu ya, bersatu dalam sebuah pasukan besar yaitu pasukan salib bagaimana ini wah semangat mereka semangat persatuannya luar biasa. Ya kemarin sudah kita bahas bagaimana kondisi sosial ya di masyarakat Eropa Barat. Ya. Ini e, luar biasa. Salah satunya itu adalah apa? Ada seorang pengkhotbah ya atau e, e, pendeta ya. Katolik pada saat itu yang yang sangat bersemangat dan apa namanya belusuan ke pedalaman-pedalaman untuk mengabarkan perang salib ini. Ya, namanya itu adalah Peter dari Arvis atau Peter de Harmit, ya. Seorang Peter si pertapa, seorang eh, pengkhotbah yang disucikan oleh masyarakat pada waktu itu. Kenapa disucikan? Iya, ya kemana-mana itu dia itu naik apa namanya keledai gitu ya itu eh, rambut rambut yang rambut keledainya yang jatuh yang terpotong itu di dikoleksi atau disimpan dikeramatkan oleh mereka ya, karena menganggap Peter eh, ini orang-orang orang suci ya dari situlah kemudian apa namanya menyebarkan salah satu eh, magnet ya yang membuat kaum salib ini begitu berbondong-bondong dalam pelang salib ini yaitu penebus dosa ya penebus dosa ya dikeluarkan sebuah dekrit ya yang menandai pada waktu itu penggunaan perang oleh kaum muslim ya kaum kaum Kristen ya dan sebenarnya kan di Kristen itu nggak ada konsep perang ya nggak ada yang namanya kalau kaum muslimin misalnya ada konsep jihad ya dalam apa namanya uh, menyebarkan Islam yaitu dengan dakwah dan jihad Nah, kalau di dalam Kristen sebenarnya kan enggak ada konsep itu, maka diadakanlah pada waktu itu, yaitu eh, bagaimana supaya ada ketika orang mati, ya berperang, ya dengan atas nama eh, apa, agama itu masuk surga. ya seperti itu ada konsep penebus dosa di situ. Ini nah, inilah awal-awal eh, yang ide ini, ya dekrit pada waktu itu, ya memang dari dulu memang. Uh, si Kristen itu sangat ya, sekuler yang memisahkan antara kekuasaan dengan apa namanya agamanya ya. Tapi dari situ dari dari awal itulah kemudian tercetus yang namanya uh, perang suci atau penebus dosa. Karena memang dari awal nggak ada konsep konsep itu dalam Kristen. Nah, Peter Hermit ini uh, berkeliling ya dari satu tempat satu negara ke negara ini di perdalaman pedalaman ya uh, apa namanya dengan naik keledai gitu ya dengan membawa kemana-mana surat ya, yang dia klaim wah ini dikirim langsung dari Tuhan ya yang mendesak partisipasi dalam perang salib ya untuk menyeru penduduk ya untuk memikul salib suci nantinya di Yerusalem nah ini kemudian popularitas Peter di hermit ini ya sangat besar Sangat berpengaruh dengan ini karena bluzukannya tadi. Itu ya. ya, ini yang apa namanya, e, menjadi dia itu berhasil dalam waktu singkat. Peter itu merekrut peserta ya untuk e, berbondong-bondong ya menjadi pasukan salib ya. Disinilah kemudian udah kumpul buahnya itu kan ya, kemudian tetapi kebanyakan yang terkumpul pada waktu itu adalah rakyat rakyat jelata, rakyat rakyat jelata, para petani, ya yang kemudian waktu waktu banyaknya gagal panen ya seperti itu mungkin daripada mati di sini mati di sana lah. Kemudian ada beberapa bangsawan ya, lebih sedikit sekali, ya. Kemudian gelombang pertama di sinilah yang kemudian berangkat yang kita disebut ya, people crusade. Kenapa People Crusade? Karena gelombang pertama yang uh, mendatangi atau bergabung dalam pasukan salib ini adalah rakyat-rakyat biasa, ya, bukan uh, belum mungkin belum terkumpul pada waktu itu ya, sosok knight, ya, atau jenderal-jenderal uh, atau militer, ya. Jadi kebanyakan gelombang pertama ini adalah dari rakyat-rakyat jelata. Rakyat-rakyat yang mana kaum Frank pada waktu itu dengan kebudayaan barbar ya, kebudayaan rendah ya. Itu berkumpul. Nah, dimulai perjalanan. Ya. Dimulai perjalanan. Udah ngumpul di Prancis ya, kemudian e, melalui jalan darat ya, masuk Hungaria, masuk Jerman. Awal-awalnya ya, jadi bisa ada yang mengomong ini jutaan orang berjalan ke Konstantinopel di setiap negara yang dilewati itu awal awalnya disambut, ya. Namun ketika dia itu menyambut e, rombongan perang salib e, pasukan salib dari rakyat Jelata ini menyambut di kotanya, ternyata mereka menjarah, ya, membuat kerusuhan di sana, ya. Gimana? Perbekalan dan sebagainya nggak ada mungkin ya. Ya, itu merampok di sana sehingga eh, pasukan salib yang pertama ini banyak dimusuhi oleh masyarakat yang yang apa menjadi tempat lewat pasukan berjalan ini di diperangi justru makanya di tengah perjalanan ini banyak berkurang juga pasukannya ya karena di perangi nah ini eh penjarahan bentangan dan sebagainya itu ya terutama uh, pasukan salib ini juga membunuh Yahudi-Yahudi di Jerman ini. Ini ada sebuah catatan seperti itu. Ya. Konflik di Hungaria, di Byzantium. Nah, akhirnya rombongan people crusade ini sampailah di Konstantinopel. Ya, di awal uh, di pertengahan tahun 1996, Ya, Kaisar pada waktu itu bah. terkumpul itu kan ya banyak pasukan ini menganggap loh ini rakyat biasa nggak bisa perang ini ya. melihat itu ya melihat kumpulan apa namanya orang-orang rakyat jelata yang hanya membuat kerusuhan saja ya akhirnya di Konstantinopel juga mereka itu menciptakan masalah juga ya di ibu kotanya ini Konstantinopel menjarah merampok dan lain sebagainya ya sehingga kumpulan orang-orang pasukan salib dari rakyat Selatan ini diusir juga oleh kaisar Konstantinopel apa namanya Alexios pada waktu itu ya akhirnya mereka itu uh, diseberangkan, ya, diseberangkan me melalui serat Bosporus ya ke seberang wilayah uh, apa namanya uh, Asia Minor, Asia Kecil, ya itu kemudian diletakkan dia itu dikumpulkan di sebuah wilayah yang ya, ditaruh situ ya supaya nggak bikin susah. Nah. Kemudian pasukan-pasukan uh, dari rakyat uh, jelata ini karena masuk ke daerah Seljukrum akhirnya ya oleh Kilik Arslan ya, dihajar habis ya dihajar habis uh, tidak ada seberapa lama pasukan salib ini sudah dihancurkan oleh Seljukrum. tidak ya, ada banding, bukan sebanding dengan tentara uh, Turki Seljuk ya, karena rakyat biasa yang pada waktu itu ada. Nah, ini kemudian akhirnya mm, pasukan uh, salib yang gelombang pertama ini ada yang ini apa na pergi lah, sebagainya, bubar, hancur di situ. Ya, ini yang terjadi di situ. Nah. Karena sudah eh, apa pasukan yang pertama tadi itu tidak tidak ngefek ya, kembali lagi ke Konstantinopel ada yang kembali lagi ke tadi diusir benar-benar diusir dari oleh Kilik Arslan ya oleh Turki Seljuk Rum kemudian eh, akhirnya nyampe ya yang gelombang kedua ya ini kalau yang merah ya yang merah ini perjalanan pasukan salib eh, militer yang eh, dia itu memang didik militer ya pasukannya pasukan asli ya yang merupakan uh, pasukan dari kerajaan-kerajaan uh, Eropa Barat pada waktu itu ini yang merah ya melalui Yunani kemudian menyeberang ke Konstantinopel. Nah, mereka ini tokoh-tokohnya mungkin ya ada Godfrey of Bouillon ya, Baldwin, Bohemond ya sampai ke uskup Ademar ya dilapui ya ini tiba di Konstantinopel ya tiba di Konstantinopel setelah pasukan tadi diusir oleh Kilik Arslan ini tiba di Konstantinopel bertemu mereka dengan Kaisar Alexius ya nah Kaisar Alexius girang ya ini ini namanya ya ada pasukan real ini bukan yang seperti kemarin yang cuma pengacau saja. Nah ketika pasukan ini tiba di sana ini diminta sumpah mereka ya oleh kaisar kaisar Alexius itu diminta bersumpah ya nanti kalau ada wilayah-wilayah di Asia Minor yang jatuh yang dulu bekas wilayahnya Bizantium ya, dengan adanya perang salib ini jatuh itu wajib diberikan kepada Bizantium kepada Alexius. Ya. dikasih berjijib disumpah seperti itu para pahlawan pahlawan jenderal jenderalnya perang salib pada waktu itu. Ya, kebanyakan mereka nggak suka tapi mau gimana? Ya kenapa kok mereka itu tetap eh, lewat Konstantinopel? Karena yang paling tahu kondisi lapangan ya kaum muslimin itu orang-orang Konstantinopel Bizantium, karena yang berhadapan dengan mereka selama ini, ya, Konstantinopel ini Bizantium, ini orang-orang Frank, orang-orang Eropa Barat ini buta, ya, wilayah eh, Timur Tengah ini kaum Muslimin ini, bagaimana ininya dan sebagainya, ya, karena itu kemudian mereka yayain aja, walaupun enggak eh, suka dengan dia, itu disumpah seperti itu. Nah akhirnya pasukan salib di gelombang kedua yang berisi pasukan beneran militer ini menyeberangi Bosporus kemudian sampai ke wilayah Seljukrum nah kilik Arselan meremehkan ini ya Allah paling sama kayak kemarin ya pasukan yang nggak ada apa-apanya ini ditinggal apa pergi ya Se, ini ya, saat itu Kilik Arselan itu uh, ada konflik dengan Kesultanan Denismen ya Kesultanan Denismen di kaum Muslimin juga uh, perang dengan situ ya iso-isone seperti itu kan saat pasukan Salib itu masuk ke daerah kaum Muslimin dia itu mengabaikannya itu nah akhirnya uh, ibu kota Kesultanan Seljuk Rum ini jatuh ke tangan kaum salib. Ya, tahu-tahu ya, kayak di dikepung kemudian berhasil dikuasai. Ini tahun 1097. Ya. Kilik Arslan yang sibuk berperang dengan Denismen, ya, yang meremehkan pasukan salib tadi itu sampai terlambat. Ya, bagaimana mungkin ya seorang Sultan itu ya meninggalkan ibu kotanya ya karena berperang dengan uh, saudara sama-sama saya keturunan saya cuk sebenarnya Denisman ini ibu kotanya ditinggal ya kemudian dikuasai oleh pasukan salib ini ya ini kayak ya itu dikepung dari semua sisi yang akhirnya berhasil direbut oleh tentara salib ini sel hampir selama dua minggu ya pengepungan Nikea ini, nah, akhirnya Nikea ini diambil alih oleh Alexius ya karena dia kan sudah bersumpah kalau ada wilayah yang jatuh nanti kasih ke Bizantium <susuk> ya, walaupun apa namanya orang-orang Saleh pasukan Saleh tersebut yang nggak suka ini gimana ini kita yang kerja ya. Tapi wilayahnya dikasih oleh, dikasih ke Bizantium, ya, seperti itu. Nah, ini mereka membuat mereka marah, ya, dengan kaisar ini. Ada konflik dengan kaisar, ya, tapi mau gimana lagi. Ya, akhirnya, Nikea diberikan kepada kekuasaannya, kepada Bizantium, Kaisar Alexius. Nah, pasukan Salib kemudian terus melanjutkan menuju ke... Antakya atau Antioch, ya. Nah disinilah kemudian di tengah-tengah itu ada pertempuran yang besar juga, yaitu di daerah Dorilem, ya, ini dekat Malasgirt itu. Inilah perang termasuk perang yang menentukan pada waktu itu, ya pasukan Kilik, ya, ya kemudian bersatu sama Denismen ini melawan tentara Salib. Namun apa yang terjadi? Di pertempuran Dorilem ini kaum Muslimin kalah, ya sampai kepada Sultan Kilik Arsalan itu uh, ter apa namanya masuk ke hutan-hutan, ya bergeril ya, ya menghindari kota besar, memulai strateginya defensif akhirnya Kilik Arsalan, ya nah, pasukan Salib menguasai kota-kota, ya. Nah di saat kekalahannya Kilik Arsilan ini, Kilik Arsilan memberikan informasi bahwa datang pasukan besar, ya tentara-tentara salib untuk ke, menuju ke Alkuts. Nah, informasi ini diberikan kepada para penguasa-penguasa kaum Muslimin pada waktu itu di Suriah. Ya, dia kalah. Tidak ada yang bantu, ya karena merasa berbeda ya kan itu wilayahmu ini wilayahku ya, seperti itu. Ya kita ceritakan bahwa Muslimin pada saat itu memang sangat terpecah belah. Nah, akhirnya mereka, ya, ini eh, perjalanan eh, pasukan salib, ya, jadi melewati Kesultanan Rum kemudian perang itu, ya. Nah, dalam perjalanan ke Antioch ini ada pasukan, be ya, beberapa kavali pasukan yang eh, memisahkan diri, ya ini Baldwin ini dan pasukannya itu mencari wah ini kalau misalnya ya yang jenderal jenderal menengah ya, seperti itu misalnya saya turut rombongan besar ini dan menguasai daerah-daerah di Siam, uh, Syam terus pasti yang berkuasa nanti mereka ya terus kapan aku menguasai sebuah wilayah secara sendiri di pemerintah sendiri. Nah, ini nyari wilayah yang bisa ditaklukkan. Ya, Batwin kemudian Tancred ya memisahkan dari rombongan besar. Ya. Ketemulah yang namanya di Edesa. Ya, karena pengin apa namanya uh, pada tahun 1998 Batwin ya dari pecahan dari rombongan pasukan salib tadi itu masuk ke Edesa ya Edesa ini daerah Armenia, ya. Jadi kalau sekarang yang Turkian ya, itu berhasil dikuasai oleh Batwin. Edesa inilah yang nantinya menjadi provinsi pertama yang nanti masuk ke dalam ini kan kerajaan Yerusalem, Kingdom kerajaan Latin Yerusalem. Inilah Edesa ini yang daerah provinsi pertama yang ditaklukkan yang nantinya itu menjadi bagian dari kerajaan Latin. Nah, <tuh> ini pasukan salib terus melaju, kemudian sampai ke <tuh> Antioch pada 1097. Saat itu ya uh, emir atau amir ya keemiran -ke ya, Antioch itu <tuh> dikuasai uh, yang menjadi emir itu adalah Yagisian Antioch. Ya sebenarnya sudah mengantisipasi ya, kedatangan kaum eh, perang tentara salib ini karena informasi dari Kilik Arslan tadi itu dia mengeluarkan ya, mengeluarkan orang, orang dari benteng. Ya. Kenapa? Karena takut ya, nanti eh, karena sama-sama agamanya karena di wilayah Antioch dan sebagainya itu kan juga penduduk keimiran pada waktu itu itu kan juga banyak sekali yang 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 Nasrani nah ya ini takut kalau misalnya ada konspirasi ini dari dalam maka dikeluarkan tuh orang-orang ya. Nasrani dikeluarkan untuk tinggal di luar benteng dulu nah ini selama eh, hampir sebulan dikepung Antiok akhirnya kota antiok itu jatuh ya ke tangan perang, uh, pasukan Salib tahun 1097. Penyebabnya apa? Karena ada uh, pengkhianatan juga pada waktu itu. Yang namanya virus ya. Virus ini seorang tentara, seorang perwira menengah yang sebenarnya aslinya Nasrani tapi sudah masuk Islam, jadi mualafnya sebenarnya. Ya tapi dia mencoba berkomunikasi dengan tentara salib malah membantu tentara salib membuka pintu benteng dari dalam si virus ini. Di tengah malam akhirnya masuk pasukan salib dibuka apa eh, gerbangnya udah masuk. Di mana kaum muslimin lain? Ya. Ini padahal hampir sebulan dikepung. Ada bantuan? dari Mosul sekarang dari Irak ya yang namanya oleh Korbuga ya Emir Korbuga namun telat ya pasukan kaum muslimin yang mau membantu ya pasukan dari Mosul ini uh, dateng datang nyampe ke Antiok itu sudah dalam keadaan benteng itu dikuasai oleh orang-orang salib ya, satu dua hari dia telat Ya, <tuh> sebenarnya mereka itu mengajak juga, mengajak Korbuga ini, mengajak emir-emir uh, yang lain, Soria, ya dan lain sebagainya untuk bergabung. Ya, tapi uh, karena ini ya, apa namanya, entah itu apa alasannya kemudian menolak bergabung di dalam uh, pasukan untuk membantu Antioch ini. Nah, akhirnya terus melaju, ya, pasukan salib ya sampai nanti itu eh pertemuan dengan orang-orang Fatimiyah, orang Fatimiyah yang saat itu menguasai Allah, ya Antioch ini dikuasai seperbatasan ya dengan eh, Fatimiyah. Nah, Fatimiyah ini mengirim eh apa negosiatornya itu ke orang-orang Perang Salib yang kemudian ya apa lah kamu menguasai itu tapi jangan sampai yang penting nggak sampai ke wilayahku. Nah, ini pengkhianatan Fatimiyah pada waktu itu yang ya sebenarnya mereka juga dalam kemunduran juga ya, dalam kemunduran juga. Ya. Namun mm, uh, ya jelas ya Syiah dan mereka di Sunni karena orang-orang Syam pada waktu itu dikuasai oleh Turki Seljuk ini orang Sunni ya dan mereka berbenturan, ya. wis diserahkan pada itu. Nah, <tuh> ada keinginan Fatimiyah, ya. Kamu boleh menguasai itu, tapi nggak boleh menguasai Yerusalem uh, dan sebagainya. Itu karena uh, itu adalah wilayah Fatimiyah, ya. Nah, uh, karena itulah, ya, kemudian. Fatimiyah ini sebenarnya sudah mengirim pasukan ya untuk e, menguasai Al-Quds duluan. Ya. Nah, sebenarnya jadi e, Fatimiyah itu datang duluan di Al-Quds itu. Ya, namun kemudian ketika tentara Salib tiba di Yerusalem ya pada tanggal 7 Juni 1099 mereka mengepung ya Jerusalem, mengepung Al-Quds ya selama sebulan tanpa hasil terus-terusan ya mengepung melakukan segala macam e, strategi perang yang akhirnya mereka e, sempat putus asa melakukan pertobatan massal dan sebagainya Yus, pokoknya ini ya ya kalau kita ingat bagaimana Al-Fatih menguasai Konstantinopel ya ini kalau orang-orang salib ketika menguasai Al-Quds itu juga pernah penuh kesusahan juga. Ya, namun akhirnya pada beberapa hari sebelum Ramadan, ya, Al-Quds jatuh ke tangan tentara salib. Ya, mereka menggunakan tangga berjalan, ya, kemudian berhasil masuk benteng Al-Quds, ya. Dan apa yang terjadi? Terjadilah apa yang saya sebutkan pertama yaitu the fall of Al Quds. Bagaimana mereka itu hancur berkeping-keping, pantai, ya kaum muslimin itu dimutilasi, ya. Yang dalam catatan sejarah itu ada sekitar 70 ribu, ya orang dibantai di situ. Ibnu Asir pernah menggambarkan peristiwa penaklukan dan pembantaian di Yerusalem ini. Orang-orang Frank mengambil alih kota ya dari arah utara pada tengah hari Jumat ya pada tujuh hari yang tersisa dari bulan Sya'ban so artinya eh, tujuh hari lagi itu sudah mau masuk Ramadan ya penduduknya menjadi mangsa pedang pasukan salib selama satu minggu orang-orang Frank ini terus menyembelih kaum muslimin bahkan ada yang berkata bahwa genangan darah itu sampai lututnya seperti itu maksudnya sampai lutut itu adalah mungkin eh, ketika orang-orang ketika kita berjalan itu pasti lutut kita itu menyentuh eh, tubuh bagian dari tubuh atau badan-badan tanpa kepala tanpa tangan berceceran semua di sana sehingga ketika kita berjalan saja pasti kena darahnya seperti itu ya selama hampir sebulan kaum muslimin tidak punya tempat lagi di sana masjid, bahkan menjadi tempat pembantaian. Ya. Setelah Al-Quds dikuasai, kemudian mereka mendirikan ya, sebuah kerajaan, yaitu Kingdom of Jerusalem. Atau dikenal juga dengan kerajaan latin. Nah, ini wilayahnya ya The Kingdom of Jerusalem tahun 1187. Ini pertama raja pertamanya adalah Godfrey. Ya, kemudian cuma satu tahun berkuasa di sana diganti eh, pengganti berikutnya itu Baldwin, Baldwin satu. Nanti hampir selama hampir hampir 100 tahun mereka menguasai kerajaan ini berdiri tepatnya 87 88 tahun lah di sana yang nantinya berhasil diusir oleh Salahuddin al ayubi Oke, mungkin eh, sampai di sini dulu oh, kisah perang salib yang pertama ini saya serahkan lagi kepada host Ustadz Supri ya. Silakan Ustadz Supri baik terima kasih ustadz masya allah ya penjelasan yang luar biasa nanti kita akan menarik ibroh ya di akhir akhir kita akan menarik ibroh nanti akan dengan dialog ini dengan diskusi atau tanya jawab nanti mudah mudahan bisa mengembangkan wawasan kita terkait sejarah bagaimana perjalanan sejarah atau kondisi umat Islam dari masa ke masa. Nah, terima kasih yang sudah hadir di YouTube ataupun di Zoom. Bagi yang hadir di YouTube, eh, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe ya. Ke eh, mudah-mudahan sahabat-sahabat yang lain bisa menyimak, ikut menyimak di program ngaji subuh ini. Baik, eh, Ustadz, eh, masya Allah ya, di abad ke-7, Umar bin Khattab menaklukkan. Eh, Palestina atau Yerusalem, kemudian di abad ke-11 justru dikuasai oleh tentara salib ya. dan ya. tadi disampaikan sebetulnya kalau mungkin diperpanjang ya diperpanjang mungkin uh, deskripsinya bagaimana di situ ada katakan pembantaian itu mungkin mengerikan gitu tadi ya, ya. Uh, baik ya uh, tadi ada yang bertanya di ruang YouTube Ustaz uh, apa yang menyebabkan uh, lemahnya umat Islam pada saat itu Ustaz Iya kayak <tuh> Jadi kan kelemahan kaum muslimin pada waktu itu kan sudah 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 di kajian yang lalu ya kita bahas uh, secara sebab-sebab ya uh, perang kaum muslimin uh, sebab-sebab orang-orang Frank, orang-orang barat ini berani ya meng, uh, mengirimkan pasukan ke kaum muslimin. Yang pertama karena ya tadi itu ya lemahnya kaum muslimin disebabkan karena nafsu kekuasaan saling berpecah belah Ya, sebenarnya sama. Kayak kondisi sekarang ini Mas Supri. Ya, kita tahu sekarang Al-Quds itu siapa yang menguasai. Namun kaum muslimin saat ini bagaimana? Justru saling berpecah belah. Yang Mesir tetap dengan Mesirnya, ya. Kemudian orang-orang Turki, ya, negara Turkinya dengan negara-negara saling sibuk berperang malah Arab berperang dengan uh, Yaman ya kemudian apa namanya masing-masing ini tidak mempedulikan. Nah, perbedaannya adalah pada waktu itu secara keseluruhan peradaban itu uh, yang lebih tinggi kaum muslimin jauh. Orang-orang barat pada waktu itu peradabannya itu masih peradaban gelap ya. Namun kaum muslimin saat dimana mana Al Quds jatuh, ya itu teknologinya, keilmuannya, sainsnya itu menjadi mercusuar. Ya. Beda kalau sekarang ini kan kaum muslimin sudah peradabannya kalah, ya teknologinya kalah, berpecah belah lagi. Ya. <laughs> Pada saat itu berpecah belah, tapi secara umum peradaban Islam masih berkuasa ya kekuasaan lah yang mereka itu membuat mereka itu eh, lemah ya, antara eh, apa eh, Suriah dengan eh, Aleppo, Demang Damaskus ya sendiri-sendiri kemudian di Mesir itu ada Fatimiyah di Afrika Utara ada Algebia di Andalusia itu ada nantinya Uh, almuluk, al-muluk al-tawaif ya setelah hancur kekilafan di sana di Andalusia sendiri kemudian nanti itu ada uh, apa namanya uh, ghaznavia ada di daerah Samarkan ya itu punya kekuasaan sendiri-sendiri ya mungkin kemarin sudah kita bahas bahwa kondisi kekhilafahan Abbasiyah di abad ini faktanya seperti itu. Ya, walaupun kekuasaannya luas, namun antar daerah, antar wilayah itu uh, mempunyai penguasa-penguasa otonom. Ya. Khalifah pada saat itu itu cukup senang, ya. Artinya cukup senang dengan pengakuan kekuasaan dengan disebut di setiap Jumat di khotbahnya. Ya. Di setiap khotbah itu khalifah dan sultan masing-masing itu disebut, ya, disebut, uh, disebut dalam khotbah-khotbah jumat. Cukup di situ. Namun kekuasaan cerarikil itu berada di wali-wali uh, atau di sultan-sultan di yang menguasai daerah-daerah. Ada Tulun, ada uh, Hamda Ahmadiyah, kemudian Seljuk itu juga, Jadi ada Seljuk Rum, ada Seljuk Persi, ada Seljuk Kirman, ada Seljuk macam-macam. Sebabnya apa ya? terpecah belah secara politik tadi itu, gitu, Ustadz. Ya, lagi-lagi uh, uh, apa masalah yang menjadi masalah itu keterpecah belahan ya, Ustaz di uh, ya mau sekarang ataupun dulu. <laughs> Ya, Dulu betul. ataupun sekarang, sama saja ya. Yang menjadi lemahnya umat Islam itu adalah keterpecah belahan. Baik, uh, Ustad, kita langsung uh, berlanjut ke pertanyaan di YouTube. Ada yang mirip pertanyaannya, ya. Mungkin bisa disambungkan dari YouTube. Ada yang bertanya, di saat Perang Salib, peristiwa ini dari Zawanah Filzatun. Di saat Perang Salib, peristiwa politik ini, apakah berpengaruh besar bagi kekhalifahan Kemudian, kalau di Ruang Zoom, ada dari Dita Lupita. Beliau bertanya. Bagaimana sikap Khalifah Abbasiyah dan kaum Muslimin pada saat itu, padahal Palestina itu kan secara nilai historis kan sangat berarti, walaupun posisinya beliau saat itu hanya simbol, tapi apa eh, tapi apa tidak bisa menggerakkan secara semangat, ya, semangat iman, ya mohon penjelasannya ustadz. Iya. Yeah. nah Khalifah saat itu tidak punya pasukan. Jadi ketika pem pembantaian perang salib di Al-Quds itu kemudian ada yang berhasil melarikan diri. Ya namanya Kodi pada waktu itu Kodi di Al-Quds. Itu melarikan diri sampai ke melapor ke khalifah di Baghdad. Ya. Beliau ini sebuah kisah ya, ini Kodi Hawari namanya ini dengan beberapa orang tokoh-tokoh masyarakat di Al Quds serombongan itu mendatangi kekhalifahan di Baghdad. Ya, karena ini bulan Ramadan kan ya. Walaupun kan ketika Al Quds jatuh itu di bulan Ramadan dia puasa. Itu dia nongko, apa namanya berhenti di sebuah masjid ya di depan masjid. Kemudian melakukan seruan syair di depan kaum muslimin di Baghdad pada waktu itu. Wahai kaum muslimin. Ya. Anda itu bisa beribadah dengan nyaman di sini. Anda bisa uh, bermanis-manis bertemu dengan Allah dengan khusus ibadah yang khusuk dan, dan sebagainya. Namun apa jadinya jika Anda itu cuma berdiam diri ketika mendengar saudara-saudara Anda di tanah suci, di pantai, tidak melakukan apa-apa. Khalifah pada waktu itu cuma nangis, ya. Yeah. Khalifah pada waktu itu cuma nangis. Kaum Muslimin yang ada cuma, ya, yeah. saya sebenarnya, kalau menceritakan episode ini, itu sebenarnya ini, ya, apa namanya, karena gini pasukan. Militer itu yang megang itu Seljuk, ya. Jadi posisinya itu gini di saat itu di masa itu eh, Khalifah itu sebagai simbol. Setiap ada Sultan yang baru ya nanti yang 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 mengesahkan itu sebenarnya Khalifah. Jadi ya. misalnya eh, ketika Sultan Sultan Malik Syah, ya, meninggal itu gantinya itu bar, uh, anaknya itu Bargi itu sebenarnya yang ketika mau meng mengesahkan, ya, mengangkat atau meresmikan ya meresmikan Sultan Bargi ini kan tadi itu meninggal nggak jadi ya. kemudian diganti oleh khalifah lain yang lebih lemah ya faktanya seperti itu ya. Khalifah itu cuma simbol pada waktu itu, yang dimana operasional, kemudian tentara, dan lain sebagainya itu dipegang oleh Kesultanan Seljuk. Itu itu cerita sedihnya di situ, baik Ustadz. Eh, di YouTube ada yang menyampaikan terkait eh, ini, ya. Kepemilikan tanah Yerusalem uh, ya. Tadi ada yang menyampaikan ini yang uh, apa ada peserta yang menyampaikan ini uh, milik Yahudi sebetulnya gitu. uh, itu apa Yerusalem uh, itu. Sedangkan di sejarah apa di kajian sejarah sebelumnya baik di Sirah Nabawiyah juga uh, karena ini ditaklukkan oleh uh, umat Islam karena diambil alih oleh umat Islam ini menjadi milik umat Islam. Ini bagaimana uh, Ustaz mendudukan persoalan ini Ustad? terkait kepemilikan nah. tanah Yerusalem ini. Kalau tanah Yerusalem kan menurut kita hukum fikih di dalam Islam itu kan tanah itu kan ada dua ya. Ada tanah horoch ada tanah usher Ya tanah horoch ini adalah tanah yang ditaklukkan dengan penaklukan apa yang yang diambil dari penaklukan. Nah Palestina ini ya di masa Umar bin Khattab itu ditaklukkan oleh kaum Muslimin diserahkan oleh kaum Muslimin apa e, diserahkan oleh patriat pada waktu itu kemudian menjadi milik kaum muslimin dengan penaklukan artinya seluruh wilayah Palestina itu setelah e, era Umar bin Khattab itu menjadi tanah horos ya tanah horos itu hukumnya seperti apa tanah horos itu milik negara ya kepemilikannya itu milik negara ya tapi nanti diberikan eh, izin kepada rakyat ya untuk mem, apa namanya eh, memakainya. Ini yang namanya ada kalau di dalam Islam itu ada tanah eh, khoros dan tanah user bedanya itu kalau tanah khoros ini hak pakai bukan hak milik <tuh> kan kayak gitu ya. Nah eh, nantinya akan ditarik dari khoros ini. Ya, kalau ada tanah yang subur, nanti di berapa persen kan seperti itu kan ya. Kalau yang dipakai pertanian, nanti ini detail nanti ya hukum-hukum koros ini nanti uh, sampai kepada uh, apa namanya doriba di dalam sistem koros ini. Nah, kepemilikannya milik siapa ya milik kekhilafahan. Ya setelah peristiwa penaklukan Umar bin Khattab, ya, Palestina ini tanah koros yang milik apa nam, miliknya kaum muslimin miliknya kekilafan itu udah jelas jadi ketika ada yang ngeklaim milik milik Yahudi ya itu sebelum misalnya kalau kita bicara Yerusalem ini kan panjang banget ya pemiliknya itu kan berganti-ganti ya dalam sebuah apa namanya uh, biografi ini ada biografi Yerusalem uh, ya ini dari awal sebelum Masai sampai uh, apa namanya era modern itu kan kekuasaannya itu kan pemiliknya under siapa itu kan berganti-ganti ya dari di masa Rasulullah ya ketika Rasulullah Isra mikrot ya ke Al Quds itu kan pas perang antara Persia dan Romawi ya saat itu Romawi menyerang Al Quds kan uh, wilayahnya milik Persia ya ketika masa Rasulullah Nah, kemudian akhirnya <tuh> uh, Heraklius itu berhasil menguasai kembali menguasai Yerusalem uh, dan uh, kirab, melakukan kirap Akbar, itu kirap salib itu kan. Uh, kirap salib suci. Itu masa Heraklius, ya. Masa Heraklius ya, kon, apa namanya Persiaid, apa namanya uh, Al-Quds atau Palestina itu ya berhasil dikuasai oleh Bizantium. Ya nanti ketika berganti khalifah Umar bin uh, Khotob itu dari Bizantium kepemilikannya itu menjadi kepemilikan kekhalifahan. Itu udah udah clear sebenarnya, jelas. Gitu Ustaz ya baik Ustaz, hanya saja tadi ada yang mempertanyakan kembali, tapi kalau misalkan rekan tadi yang bertanya bisa menyimak. Di sebelum-sebelumnya, sebetulnya sudah terbahas di kajian Sirah Nabawiyah juga bersama Ustadz Lutfi Afandi. Sudah, sebetulnya, sudah tuntas. Oleh karena itu, bagi siapapun yang hadir di ruang YouTube ataupun di Zoom, ya, diharapkan uh, stay tune terus, gitu ya. Karena ini betul-betul nyambung, saling bertalian: ya. uh, apakah uh, di kajiannya Ustadz Pompi atau di kajiannya Ustadz Lutfi Afandi? Uh, kalau di Ustadz Lutfi Afandi, kan lebih kepada Sirah Nabawiyah. Perjalanannya itu ya dari masa sebelum lahirnya Rasulullah bahkan diceritakan gitu ya. Terus kembali, nah kembali sempat dibahas terkait posisi Al Quds ini juga ya. Nah di Ustaz Pompi juga sama berseri. Oleh karena itu saya tune menyimak ya. Baik terima kasih Ustaz Pompi. Kita lanjut ke pertanyaan. Nah, ini wa ting tung terus. Ada yang bertanya di sini bagaimana kita menarik ibroh uh, ke depan katanya Ustad uh, dalam langkah mengembalikan kebangkitan Islam kalau kita belajar dari sejarah perang salib ini Ustad Iya yeah. ya ini ibrohnya dan sebagainya kita dua pertemuan ini mengambil ya kalau di pertemuan pertemuan sebelumnya ini kita uh, berbicara keagungan ya kaum mus, uh, kaum uh, muslimin ya to nanti bisa disimak di episode pembebasan-pembebasan Islam pada waktu itu dalam era kekhalifahan Khilafah Rosida eranya Umayyah dan sebagainya. Tapi di episode bencana kaum muslimin ini adalah menjadi hikmah ya. Artinya ketika dalam uh, timeline sejarah kaum muslimin yang dilewatinya dalam waktu masa lalu Kaum muslimin itu juga tidak berada di masa-masa ideal. Juga, ada di mana di masa kaum muslimin itu di dalam titik-titik terendahnya. Nah, ini yang kemudian kita ambil sebuah hikmah. Kalau kemarin sebelumnya itu Edisi pembebasan itu adalah Sebuah hikmah ya. Betapa kaum muslimin itu Dengan dakwah dan jihad itu Bisa menyatukan bumi-bumi Di penjuru-penjuru dunia Tapi ketika Kita diamanahi Wilayah tersebut Ternyata ada di masa sebuah titik eh, Apa ya Gorizah Ya apa namanya gorizah kaum manusia ini walaupun dia itu sudah berislam ini tetap muncul yang derivasinya itu adalah saling pengen berkuasa menguasai dari satu orang ke orang yang lain. Inilah yang kemudian membuat kaum muslimin itu mengalami kemundurannya ya, walaupun mundur di dalam hal politik, namun sebenarnya secara eh, keilmuan dan peradaban ini abad ke-11 ini memang lagi di puncak-puncaknya sebenarnya seperti itu. Namun di bidang politik kaum muslimin itu berada di titik yang paling rendah. Ya, yaitu titik keterpecah belahan. Nanti ini akan sampai ke abad 15. Ya, di mana setelah eh, era kekhilafahan Abbasiyah kedua di Mesir nanti akan ada kekhilafahan berikutnya yaitu Utsmani yang nantinya itu lebih eh, apa kalau kita pandang persatuannya ya antara kepemimpinan politiknya itu nanti lebih kuat menggantikan kekhilafahan Abbasiyah yang under kekuasaan nantinya Nah, apa sih kalau kita tarik kesimpulan, apa sih yang kita bisa tarik pelajaran dari situ? Yang pertama, bagaimana sih menyatukan hati-hati kaum muslimin ini? Menyatuk, menyatukan para penguasa, para pemilik kekuasaan, ya pemilik para ahlul kuah, ahlul kuah di Mesir, ahlul kuah di Arab, ahlul kuah di Indonesia, ahlul kuah di Brunei, ahlul kuah di Malaysia, ya pemilik-pemilik kekuasaan itu untuk mengambil sebuah pelajaran bahwa ketika kaum muslimin disibukkan dengan kebangsaannya, dengan wilayahnya, itu akan hancur dan di bawah kekuasaan kaum yang lain. Nah makanya seruan untuk persatuan ini saya kira menjadi sebuah hal yang penting kaum muslimin saat ini. Ya, kita punya sejarah yang agung di masa lalu yang itu dilewati ya karena kebersatuan kaum muslimin itu. Kenapa? Karena ini kita itu saat ikatan satu akidah. Ya, satu agama. Ya. Sebenarnya tidak ada lagi faktor yang bisa memisahkan kita kalau kita bicara seperti itu. Ya. Al muslim akul muslim. Seorang muslim itu saudaranya muslim. Tapi di sini kita tidak menjalankan din yang e, mempersatukan kita itu. Mesir yang saat ini berbatasan dengan Gaza itu sudah mata apa namanya e, mati hatinya <laughs> ya tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di Palestina misalnya. Begitu juga kekuasaan yang yang di Indonesia orang-orang Arab dan sebagainya itu hanya cuma lip service saja. Ya di mulutnya itu ngomong tentang persaudaraan. Ya, namun secara politik ya mereka tidak tergerak untuk melakukan uh, persatuan dan membebaskan Tanah Suci Palestina, ya, mungkin itu ibroh yang bisa ke depan kita bisa uh, berkaca bahwa Al-Quds itu penyebabnya karena kita itu terpecah belah, tidak bersatu. Itu, ustaz, iya, yeah, uh, baik. Uh, kita bisa menarik ibroh dari apa yang disampaikan. Ya tadi sudah disampaikan bahwa oleh Ustadz Popi bahwa keadaan masa sekarang dengan keadaan masa dulu ya dimana di mana di beberapa titik sejarah umat Islam ya titik masa sejarah umat Islam ketika mengalami keterpurukan atau dalam peperangan mengalami kekalahan gitu ya kalau dalam peperangan itu eh, Masalahnya sama ya, masalahnya keterpecah belahan. Oleh karena itu eh, tadi pesan eh, yang pentingnya dari Ustadz Pompi untuk kita semua, mudah-mudahan dengan eh, adanya program-program ini, mudah-mudahan eh, apa bisa menyatukan, wasilah menyatukan umat Islam insya Allah dari eh, berbagai dunia ya, berbagai pelosok. Mungkin itu Ustadz ya, eh, mudah-mudahan eh, ukuah semakin terjalin sesama kita karena memang E, tadi sudah disampaikan e, di masa sekarang misalkan Palestina terjajah, kemudian siapa, apa lagi ya, Irak, Afghanistan. Nah, sedangkan kaum muslimin di belahan lain ketika ingin menolong juga terbatas oleh sekat wilayah. Itu kan karena masalahnya ya tadi terpecah belah menjadi disekat sekat, e, sekat-sekat nasionalisme itu. Nah, mudah-mudahan e, kembalinya Islam ke depan, e, umat Islam bersatu kembali dan Islam bisa diterapkan secara kafah ukhuwah persaudaraan Betul-betul terjalin Secara hakiki insya Allah Antara kaum muslimin apa, Menembus batas-batas Teritorial insya Allah Baik terima kasih Ustadz Pompi Terima kasih yang lain yang sudah menyimak Di ruang Youtube, ruang Zoom Bahkan Instagram Sekarang tuh sudah berapa hari Kita membuka live di Instagram Coba-coba sebetulnya namun belum dikemas, eh, di desainnya di Instagram. Mohon maaf tampilannya baru seperti itu. Nah, insya Allah mudah-mudahan dakwah kita, eh, kajian kita, eh, apa tolak semangat mengkaji ilmu kita, mudah-mudahan bisa apa menambah luas kejangkauannya tuh di berbagai sosmed ya, baik eh, YouTube, <coughs> eh, ruang Zoom, te eh, Instagram ataupun nanti insya Allah Facebook ya. Uh, terima kasih yang sudah hadir. Mari kita doakan kembali Ustadz Pompi. <coughs> Mari kita doakan kembali Ustaz Pompi Mudah-mudahan senantiasa dikaruniakan kesehatan, dikaruniakan keberkahan, dan dikaruniakan umur yang panjang, Insya Allah ya. Dan ilmu yang disampaikan menjadi jari pahala untuk Ustadz Pompi dan keluarga. Insya Allah ya. Ada yang ingin disampaikan Ustad uh, sebagai penutup atau pesan? Ya, Insya Allah uh, di pertemuan selanjutnya kita mengambil hikmah juga bagaimana jatuhnya Andalusia. Hmm. nah itu ya ya baik nah jadi ini uh, kajiannya tuh betul-betul berseri sesuai dengan timeline yang gitu ya, ustad ya terkait sejarah ini ya nah oleh karena itu uh, jangan kemana-mana tetap stay tune di program ngaji subuh jangan lupa like share dan subscribe ya uh, terutama share supaya yang lain atau sahabat-sahabat yang lain mendapatkan manfaat dari uh, program kita ini ya mungkin itu ada lagi Ustadz?

Terima kasih Ustaz Barakallahu'alaikum Terima kasih yang hadir di ruang Zoom Pak Nofri, Ahi uh, Al Ghifari, Bu Win. Terima kasih juga uh, Siapa lagi nih? gunung rumah muda dari sini Dan bukan yang lain-lain dari Pak Hadi dari Brunei Terima kasih Semuanya kami pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh